Oke, hello, what's up guys, kembali lagi di channel gue dan dari 905. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tangga otomatis ya guys. Di sini saya akan membuat tangga otomatis dan di sini ada tombolnya. Oke, di sini kita bisa lihat di sini tombol sangat mantul ya, dan bisa dibuka tutup dari luar dalam cuy. Oke, di sini saya akan mengasih tutorial cara membuat ini ya guys. Jadi kalian jangan skip video ini. Let's go ke tutorialnya cuy. Oke, di sini kita akan membuat di mana ya? Tidak tahu, itu di tempat lain. Di sini aja. Oke. Kayak gini. Kalian mau kayak gini, kalian taruh dulu apa namanya ini? Blok di sini, di bawah sini. Kalian taruh blok kontrol. Sedikit sini, sini satu. Bisa kalian taruh dua lagi dari sini. Baca. Lalu kalian taruh kayak gini. Oke, di sini kalian taruh batu merah. Oke, siap. Ini kalian taruh restore repeater, tik 3 kali full. Tik full ya guys. Oke. Ini kalian taruh batu merah. Oke. Setelah ini kalian luasin lagi, bisa kalian luasin biar bisa jalan cuy, biar ada ruangannya ya sini kayak gini. Kita buat anunya dulu guys. Oke, sini aja. Oke, lalu taruh ini. Kalau sudah begitu, kalian taruh ini apa nih, tangkar saya di sini. Oke, biar seperti ini nanti akan naik sendiri itunya. Oke, jadi jangan khawatir. Begini. Oke, lalu cuci kalau sudah taruh begini, kalian ini kayak gini. Kalian samakan dengan dari bawah sini ya. Samakannya dari bawah sini. Oke, kalau sudah gini juga. Oke, kita sambungkan lagi seperti ada di sana. Oke, kalau sudah di sini, kita ambil di sini saja guys. Kita taruh di sini. Oke, jadi ini akan naik ya. Kalau sudah naik, tinggal kita taruh apa kayak gini. Taruh setinggi yang kalian inginkan. Terus tingginya segini aja guys, biasanya terlalu tinggi. Kalau sudah begini, saya tambah lagi. Oke, mungkin segini aja, nggak usah terlalu tinggi ya. Oke, lalu kalian taruh tempat alasnya, oke. Sebenarnya bisa sih kalian buat lebih tinggi lagi, cuma saya males cuy. Kayak gitu guys, kayak gini. Kalian sambungkan yang atas ini cuy. Oke, kayak gitu ya. Lalu taruh lagi tombolnya di sini. Oke, sambungkan kayak gini lagi. Hap. Mungkin kalian bisa taruh yang ini atau tidak nih cuy, kalau bisa daya ya. Oke, coba tekan, coba ini. Kita ginikan dulu cuy. Oke, mantap. Tekan tombolnya dan
Oke, sudah kebuka, anjir. Sudah bisa, dan di sini kita akan tutup. Nah, seperti inilah bentuk anu kita ya, tangga otomatis kita ya. Kayak ini ya. Agak-agak mirip sih, tapi desainnya apa ya, kalian desain gimana yang kalian inginkan. Sama sih. Good job. Oke guys, mungkin sekian video saya kali ini. Semoga ini sangat bermanfaat ya. Dan bagi yang stop it. Get some help. Jangan lupa kalian tekan tombol like ya guys dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Cheers.